apa kalau nikah apa semua, dia tak cara. Dia ke boleh, dia ke bagus. Nampak? Dia akan wish, dia akan ucap tahniah. Lelaki mu tua ke, lelaki mu muda ke, tahniah. Melayu dah, dia akan korek ke mana pun, nak ngunduh ke orang. Nak? Ha. Tak panggil ramah, dah piti tak ada, dia kata kereku. Nak? Panggil ramah sangat, dia panggil nunjuk. Jadi, tak kena sama. Hak nikah, ha, tu nikah sorang, nikah dua pula. Oh, kau sedap lah. Buka panggung kan. Nampak? Rela pergi rumah orang. Mandi nak pergi kabar ni. Nikah pula sorang ni. Nak ngepak kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia? Akulah lijah. Oh, naik. Aku ada cerita. Yang tak dengar lagi. Apa pula? Ya, Tok Bilal kita lah. Encik Minah Mega. Apa pula? Nikah dengan janda pula. Sungguh. Oh, ni aku nak bagi cerita ni. Dah ada apa. Nanti kejap lah. Nak buat mie goreng. Buat mie goreng tu bagi yang ngepak. Nah. Dua-dua, nikah tiga, saya kata lagi. Nah, dia sakit hati ke salih aku. Bodoh tu aku. Bodoh ke cedek. Bukan benda maksiat dia buat hak dia lara tu hal dia dulu. Faham? Jadi nak kahwin empat ke nak kahwin tiga ke dia pakai harta tokmu. Faham? Kan benda tu haru pada syarak. Fakihu ma tabalakum minan nisa. Nak kahwin dah daripada nisab perempuan-perempuan beriman ini. Masna dua. Wasulasa tiga. Waruba atau empat. Nampak? Ha. Oh, siapa? Pak Wambil. Dah mau beli apa mau? Sakot hidup mau? Ha. Dia pinjam kereta mau? Dia tipu bitih mau? Ha, itu kata jahat Melayu ni. Mujur kita ada capungan dua kau sikit. Tak berapa Melayu. Itu sedar dengan aku kata. Nah, tapi sungguh. Nah, bahasa lain tak cara benda gitu. Kita tak patut tak maju. Ha. Cara apa? Katalah alhamdulillah. Jadi kahwin pak alhamdulillah. Bini ke pak pula dengan mudanya, dengan comelnya, jodoh dia. Nampak? Ha, tu orang beriman. Lain dia buat nyanyi korang. Nah. Ha, kita nak nikah dua tak berani. Nah, patut tak sakit hati korang. Pak dua nikah, nikah seorang pada anda. Memang dah pun sakit hati dah muda berani. Nah. Ha. Tengok pada misal serung. Tak berani juga. Jangan hasad reki korang. Orang meniaga. Alhamdulillah. Nah, tak laku siang dia. Nah. Ha. Ni tak laku. Atau ke? Kalau laku. Ingat tu. Kaya je. Sombong. Kaya. Ha. Jenis. Tak beli benda jalan kaki. Dia kata kataku piti banyak. Kataku. Beli motor sikal. Dia beli apa? Motor beli lah. Kereta dah piti banyak. Dia pula beli motor sikal. Kawan tu dah kerti buat kereta takut. Beli motor. Dia kata juga. Beli bank. Dia bank. Dua lelaki bini. Dia bank. Dia beli kereta padang dah. Tak senang kita. Yang senangnya mungkin ambil tukul. Lepuk tangan tak muka. Baru senyap. Tak? Ha. Jadi buanglah perangai-perangai kotor yang keji seperti ini. Sebelum kita diambil oleh kematian. Siapa yang mati membawa dosa-dosa keji batin seperti ini, maka dia mati dalam keadaan berdosa besar. Siapa yang mati dalam keadaan berdosa besar, ha, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan berdosa. Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, dalam Quran kata fa innalahu jahannam, sabit baginya neraka jahannam. Patut kita berobat sudah-sudah, biar tanggal segala dosa di dalam hati kita. Nak biar bersih, jadi budak kecil semula. Nak, ha. Bak dosa hak kita dengan Allah, mudah Allah ampun. Kita minum arak 10 tahun dah minum arak. Malam ni kita menyesal pada Allah. Beres, putih lepuk kita, tak ada dosa sikit. Kita berzina dengan 80 ribu orang porong lah. Ha. Maka malam ni kita taubat, esok bersih daripada dosa. Tapi deki ke orang, tak selesai masalah. Ngopak orang, tak selesai. Fitnah ke orang, tak selesai lagi. Nah? Orang cerdik, orang yang tengok diri dia. Dan dia beramal untuk berkalang sesudah mati. Allah. Dia kata turun cari petang balik, turun pagi, petang balik, boleh dia. Aktiviti. Tak apalah pasal hidup dalam dunia nak piti. Dah mana piti akhirat?
Nampak? Tak haji nampak muka dia surah sejik ni. Mari mayang terawih haji ni. Nak duduk dalam kejahilan cari piti. Tak banyak mana boleh. 3-4 ribu sebulan. Bukan 3-4 bilion. Nak? Dah kakak duit 4 bilion satu bulan. Nak? Tetap orang ini basak terik. Tidak ada harta ni. Wa'alima bima ba'dal maut. Orang cerdik. Orang yang beramal. Yang amalan dia tu boleh tolong dia lepas daripada mati. Dah rabada orang ni. Dan orang yang malas ialah orang yang menurutkan hawa nafsu serta berangan-angan kosong terhadap Allah Ta'ala. Nak masuk syurga tapi muka dia tak haji nampak mari sejik. Nak? Ha. Muka dia tak haji nampak kat orang dengar. Tak ada. Kat bagi piti ada. Oh, family day. 3 hari 3 malam. Oh, family day duduk bergaduk. Nak? Boleh pergi family day.